Shalom Fear People, balik lagi di podcast kita, podcast anak muda, podcast anak Tuhan di Pure Talks. Yeay, balik lagi bersama aku Bella yang akan menemani kalian di podcast malam hari ini nih Pure People. Gimana nih Pure People, minggu-minggu ini kabarnya? Boleh dong di komen, gimana sih kabarnya minggu-minggu ini? Kalian nanti boleh aku up loh komen-komen kalian nanti. Mungkin dari Pure People ada yang rasa minggu-minggu ini lagi happy, ada yang lagi sedih, ada yang lagi capek. Karena jujur mungkin aku salah satunya kali yang capek ya. Tapi kita harus tetap semangat ya Pure People. Karena kalau kita semangat pasti orang-orang di sekitar kita tuh bakal semangat tentunya. Oke nih Pure People, jadi pada malam hari ini kita mau bahas tentang having an everlasting father. Apa sih Bel, father apa sih yang dimaksud? Everlasting tuh maksudnya apa? Apa sih maksudnya? Nggak ngerti deh. Nah, Pure People, daripada kita lama lagi, karena ini topiknya agak susah kali ya, kita mungkin undang guest star kita. Nih, pasti Pure People dari thumbnail udah pada tahu nih guest star kita pada malam hari ini siapa. Mungkin bagi yang anak-anak Lumina udah pada tahu kali ya. Anak-anak lebih udah tahu, ternyata langsung masuk guys orangnya. Ada kok Ici. Sorry, kurang permisi ya. Jadi biasa langsung masuk. Halo teman-teman semua. Boleh dong kok diperkenalin namanya. Oke, perkenalkan buat yang belum kenal. Nama saya Ricky Lianto. Bisa dipanggilnya Ici, atau Ricky juga bisa. Dan saya ini pembina di Persekutuan Lumina Gracia. Salam kenal semuanya. Oke, nih jadi Pure People ini adalah salah satu pembina di Lumina nih guys. Kalau kalian kemarin nonton ada Civina, sekarang ada Koichi nih yang nemenin kita malam hari. Iya betul. Nanti tinggal ditunggu aja kali ya, kalau mungkin ada pembina lain yang minggu-minggu kedepannya bakal ada gitu ya. Titip salam gitu. Atau kita gitu rame-rame jadi satu, kayaknya seru deh. Boleh. Oke kok, jadi kan hari ini kita mau bahas tentang yes, having an everlasting father nih kok. Iya kan kok? Oke, mungkin kok Ici agak ngelag kali ya. Iya. Kita mau bahas tentang having an everlasting father nih. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan, kita mau main games dulu. Tapi kayaknya agak nggak seru kok, nggak sih kok kalau kita cuma berdua doang? Bener banget. Main game tuh seru rame-rame. Iya. Mungkin dari multimedia bisa up nih orang-orang di belakang Pure Talks nih, boleh nih. Mungkin dua orang atau satu orang boleh kok. Boleh nih dari multimedia. Hai kalian, apa kabar Pure Peoples di rumah? Ya, hari halo, ini saya Marco. Bukan sebagai host, tapi sebagai bintang tamu. Jarang-jarang kan ya, saya. Oke guys, jadi ini mendadak banget sih ngundang Marco ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita mau main dulu hari ini nih. Oke, boleh ditunjukin slide-nya. Jadi kita mau main commonly asked question nih. Ini sebenarnya lebih kayak permainan this or that gitu sih. Jadi kalian milih, ada dua pilihan, nanti kalian pilih salah satu itu. Dan kalian jelasin dulu ya, kenapa kalian milih itu. Oke, mungkin daripada lanjut kelamaan lagi, langsung kita mulai aja. Next slide. Tato atau rokok? Oke, jadi ya harus pilih kok. Jadi nanti aku hitung 1, 2, 3, kalian berdua jawab bareng-bareng mungkin ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Tato. Nah, kenapa tato tuh? Kalau buat gua kenapa tato? Sebenarnya sih nggak pengen dua-duanya, cuma kalau memang harus pilih, kayaknya lebih baik tato karena kalau dari pemahaman gua sendiri nih, gua lu nggak apa-apa ya di sini ya, kita masyarakat muda semua. Kalau rokok itu nggak ada benefitnya sama sekali, gua nggak melihat adanya sebuah benefit dari sebatang rokok gitu. Jadi kayak apa namanya, nggak bikin sehat, malah bikin sakit gitu kan? Mungkin mungkin buat beberapa orang yang merokok mungkin merasa lebih happy sesaat, tapi abis itu abis happy sesaat itu abis itu jadi lebih rasa jadi lebih buruk, ya buat apa gitu. Benar. Kalau menurut Marco gimana nih? Kalau menurut gua ya,
gue memang dari awal itu memang nggak suka sama rokok, asap rokok dan segala macamnya. Sebenarnya sama kayak Koichi sih, aku nggak milih dua-duanya gitu. Tapi kalau tato mungkin iya ngerusak badan, tapi maksudnya masih bisa dihapus gitu loh. Tapi kalau misalnya rokok udah ke arah kesehatan gitu sih, makanya tuh big no no. Sama kayak alkohol juga sama. Gitu. Kalau tatonya permanen gimana tuh? Kalau tatonya permanen bentar. Kalau tatonya permanen gimana tuh? Sekarang bisa dihapus pakai laser. Bisa dihapus pakai laser. Iya, dihapus pakai laser bukan, bisa. Bukan tato dari sosis so nice ya yang lu gosok-gosok hilang. Itu beda cerita. Kalau itu dulu gue sering pakai. Gitu. Kalau gue, kalau aku sih pilih tato juga sih, karena ya kalau rokok kan lebih ngefek ke badan sih lebih tepatnya, kayak lebih berasa, lebih efek ke depannya itu lebih ke kita juga gitu. Kalau tato kan cuma kayak anggapannya di kulit itu doang sih, sakit sebentar. Terus ada juga orang-orang yang bikin tato tuh karena emang mereka ada kepengenan, bukan kepengenan sih, kayak dari tato itu ada ceritanya gitu anggapannya. Ya gak sih? Kalau alis itu termasuk tato gak? Sulam alis itu termasuk tato gak? Gak tahu ya, kayaknya masuk sih. Enggak sih ya. Kayaknya enggak gitu. Kayaknya sama alis buat yang alisnya tipis gak sih? Tapi kan itu juga kan, di gambar juga gitu, tinta permanen. Yeah, make sense sih. Anyway. Okay. Mungkin harus kita move on. Sama ya, tato. Oke. Mungkin kita langsung move on ke next question. Ada minum atau clubbing? Oh, gampang ini mah. aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Minum. Kenapa tuh? Kenapa gak clubbing? Kalau gak minum, haus gak sih? Amin, clubbing juga butuh minum. Iya gak sih? Iya, ya, benar. Emang bener sih. Minumnya tapi agak 18 plus gitu kok. Oh, gitu. Alkohol ya berarti ya? Iya. Tetap minum kayaknya dibandingkan clubbing. Sama. Kenapa tuh? Kalau gue ya, gue juga tipe orang yang gak bisa gitu rame-rame dalam sebuah ruangan, terus terlalu berisik. Kayak kalau misalnya gue ada di tengah keramaian kayak di gambar clubbing tuh, gue bisa hilang fokus. Panik langsung rasanya, jadi kayak lebih pilih. Way lebih pilih minum daripada clubbing. Kalau Marco gimana tuh? Kalau gua, satu gua nggak suka jeduk-jeduk, gua nggak suka lampu-lampu yang mati nyala itu gua nggak suka. Bohong. Terus kalau lu clubbing ya, lu kalau clubbing tuh udah pasti lu minum, nggak mungkin nggak, gitu. Yes. Oh iya, kalau nggak haus pasti ya. Pasti kadang kalau clubbing. Iya, tapi kalau clubbing rata-rata maboknya, ya mabok sampai mabok gitu, sampai naik hitam gitu. Tapi kalau minum, itu maksudnya kita bisa kontrol sendiri gitu loh. Kayak minum seberapa banyak kan sesuka-suka lu. Karena di clubbing itu ada kayak teman-teman suara-suara iblis yang... Oh, jadi pengaruh teman-teman gitu ya malamnya. Iya, bisa jadi kan. Rata-rata kan pada pengaruh teman gitu. True. Bela apa Bela? Sama sih minum, karena ya aku sebenarnya lebih gak pernah clubbing sih ya, jadi kayak gak tahu gitu, kayaknya lebih minum sih gitu. Pengalaman-pengalaman aja lah. Pernah minum ya? Dikit lah. Zaman kudus kan alkohol kan, minum anggur iya. Dulu. Iya. Gimana sih Marco nih? Maafkan saya. Oke, mungkin kita lanjut ke next question kali ya. Gosip atau mengumpat? Mengumpat dipikir itu... Dulu. Nanya dulu boleh gak? Oke, apa? Mengumpat tuh maksudnya kayak main petak umpet gitu ya, ngumpet. Itu ngumpet. Beda ya? Oh, sorry. Beda. Ini sorry. Mengumpat. Mengumpat itu berarti berkata-kata yang... Kasar. Ya, yang gak usah dijelasin lah. Jadi pengen ngumpet rasanya ya? Sorry. Pengen ngumpet. Saya pengen ngumpet sebenarnya sekarang. Oke. Aku hitung dulu ya. Satu, dua, tiga. Gosip. Aduh, gak dua-duanya bisa gak sih? Salah satu kok pilih. Salah satu. Gosip deh. Gosipin yang baik. Kayaknya aku ngumpet sih. Kalau Koko kenapa tuh gosip sama Marco? Marco Bela dulu dong. Kan saya sama Koichi sama.
Anda beda iya sih, Anda dulu. Kenapa ya kalau gosip tuh kadang kan suka ngomongin hal-hal yang nggak bener gitu nggak sih? Biasanya kalau cewek-cewek kan kalau gosip kan ngomongin orang ya, gitu. Kayak ngomongin orang kayaknya lebih berasa. Aku kayak pernah berasa kayak aku sering banget kayak ngomongin orang kayak berasa toksik banget hidup gue gitu. I see. Ya jadi kayak mendingan kayaknya ngomong kasar aja deh daripada gosip gitu. Gitu sih. Kalau ko Ichi sama Marco gimana nih? Saya tuh nggak pengen dua-duanya bener deh. I mean bener-bener nggak ada yang least likely gitu dia nih kan. Karena menurut gue gosip sama mengumpat ya sama aja sebenarnya. Itu kan perkataan kita ya jatuhnya ya. Apa yang keluar dari mulut kita gitu kan. Dan kita semua pernah belajar gitu. Kalau perkataan itu punya kuasa, betul ya? Jadi kayak kalau di antara gosip sama mengumpat itu dua-duanya nggak ada perkataan yang membangun gitu loh. Jadi kayak nggak pengen dua-duanya sebenarnya. Gitu gimana? Tapi kalau pilih satu gosip kok? Mungkin gosip di kasetin dikit lah ya. Gosip yang baik-baik gitu misalnya. Gosip yang baik. Ya kan ngomongin yang baik-baik. Iya benar-benar. Kalau Marco gimana nih Marco? Kalau gue sih, gue lebih milih gosip daripada mengumpat. Karena mengumpat tuh kesannya kayak kasar. Tapi kalau gosip tuh, kayak yang Ko Ichi bilangnya di gosip itu bisa jadi ada gosip yang baik. Gosip tuh kan kayak kumpulan orang yang mengobrolkan sesuatu gitu. Nggak selalu ke arah yang negatif. Gitu ya? Gitu kan kok. Menurut gue sih gitu. Makanya kan memilih gosip. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa banget jawabannya. Mungkin itu tadi kita udah main commonly asked question. Thank you banget loh Marco udah sempet luangin di sesi commonly asked question ini ya. Nanti datang lagi ya kapan-kapan di next podcast. Boleh undang saya telepon. Baik kan ya. Oke. Okay. Lo nggak mau stay aja di sini? Bahaya, ntar. Lu mau stay. Ntar saya gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kan. Bisa, nanti ya. Oke, baiklah. Oke, thank you banget ya, Marco. Terima kasih, Marco. Bye-bye kalian, your people di rumah. Bye-bye. Oke, kok. Jadi kan tadi kita udah main kayak commonly asked question nih, kok. Topik kita pada malam hari itu having an everlasting father nih. Kok tahu nggak sih bapak yang dimaksud di judul kita tuh apa sih? Siapa kok sih tahu gitu? Dong, tahu dong. Siapa tuh kok? Itu bapak kita yang di surga jelas, tidak lain tidak bukan. Bapak kita yang di surga tuh. Yes. Kok kita bisa sebut dia sebagai bapak ya kok? Mungkin kalau pertanyaannya itu, gua akan menjawab dengan karena kita anaknya sih. Sesimpel karena kita anaknya gitu. Jadi kayak bukan kita yang memilih Tuhan sebagai Bapa, tapi actually Bapa yang memilih kita sebagai anaknya gitu loh. Nangkep gak? Make sense gak? Itu sih kalau pertanyaannya itu jawabannya itu sih menurut gue. Tapi kenapa sih Tuhan bisa mengakui kita kayak sebagai anaknya gitu kok? Mau tahu deh kenapa gitu? Kok bisa ya? Gini, kalau ngomongin soal Bapa. Kalau gue boleh cerita dikit nih, sepemahaman gue, bapak itu ada kita tuh punya dua bapak ya. Bapak yang pertama adalah biological father kita nih, ya kan, yang DNA-nya kita bawa gitu kan, tapi jadi kita yang sekarang ini, rupanya bentuknya seperti ini gitu kan. Yang satu lagi bapak yang mengasihi kita, menyayangi kita, dan membesarkan kita, ya. Nah. Buat sebagian dari kita, mungkin kita cukup beruntung kedua role ini diisi sama satu pribadi, sama ayah kita yang sesungguhnya yang sekarang ada di bumi, right? Tapi buat sebagian dari kita lainnya, mungkin ada nggak satu orang gitu yang mengisi dua role ini. Mungkin aja kita punya biological father, ada lagi yang bapak yang megang role bapak yang mengasihi kita, yang membesarkan kita itu bukan bapak kita, tapi mungkin kakek kita, mungkin paman kita, ya kan? Karena mungkin bapak kita sudah nggak ada atau gimana gitu kan. Nah, bapak kita di surga ini, our everlasting father ini, itu fulfills
both role fully gitu loh. Jadi dia benar-benar pegang role, kedua role itu secara penuh, secara sungguh gitu kan, buat kita gitu loh. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai bapak buat kita anak-anaknya. Spiritually speaking, kayak kita ini dibikin atas DNA-nya Tuhan nih. Kita dibikin sesuai gambar dan rupa dia, ya kan? Dia itu biological father-nya kita nih. Dan satu lagi juga dia mengasihi kita, gitu loh. Ya, mengasihi kita, menyayangi kita, taking care kita gitu. Jadi, our heavenly father itu atau everlasting father itu dia... dia gak cuman our creator, tapi dia juga our caretaker gitu. Jadi kayak dia menciptakan kita itu memang ada tujuannya dan juga untuk mengasihi kita gitu. Gak mungkin dia habis ciptain kita udah dibiarin gitu aja gitu. Nah, menurut gue itu sih, jadi kayak dia gak cuman sebagai Tuhan loh, sebagai Tuhan pencipta, tapi dia juga sebagai Bapak yang memang mengasihi kita, pengen nih lihat ciptanya atau anak-anaknya ini bertumbuh jadi sesuai dengan apa yang memang ya harapkan gitu kan. Oke. Tadi kan Koko sempat kayak sempat mention ya biological father sama bapak yang ada di surga gitu ya. Kalau menurut Koko gimana sih, apa perbedaan bapak yang kita punya sekarang, biological father, dan juga bapak yang ada, bapak yang bapak surgawi kita? Oke. Obviously satu Tuhan, satu manusia, right? Itu udah paling jelas gitu ya. Tapi kalau ditanya perbedaan, menurut gua sih seharusnya tidak ada perbedaan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi kayak apa, bapak kita yang di dunia gitu, sebenarnya bapak yang di dunia itu sebenarnya seharusnya juga menjadi cerminan bapak kita yang surga seperti apa gitu loh. Karena kan role-nya sama-sama bapak nih, ya kan? Jadi bapak kita yang di dunia ini juga seharusnya tadi kan biological father sama father yang memang love kita, caring kita gitu kan, raising kita gitu kan, itu seharusnya dua-duanya istilah kasarnya itu bergerak seirama gitu loh. Jadi kayak seharusnya tidak berbeda jauh gitu loh. Yang benar-benar membedakan menurut gua adalah satu itu Tuhan, satu itu manusia, di mana manusia mungkin masih bisa mengecewakan kita dan masih punya keterbatasannya dalam kedagingan gitu kan, sedangkan Tuhan itu kan sempurna. Itu kan menurut gue yang paling membedakan adalah di situ gitu. Tapi aku nggak tahu sih, ini menurut aku ya, mungkin kalau aku itu aku merasa kalau agak jahat sih ini, aku nggak bilang bapakku jahat. Gimana? Cuma kalau bapak di surgawi itu, di bapak Tuhan itu lebih kayak lebih sabar gak sih kok, kayak lebih sabar sama walaupun kita udah bertindak jahat gitu sama dia, kayak dia masih sabar gitu, masih kasih berkat ke kita gitu, ya gak sih kok? Iya sih, tapi kalau kita coba pikir-pikir lagi, bapak kita yang di dunia yang memang bapak yang benar gitu ya, yang mengasihi anaknya pun seharusnya begitu gitu loh. I mean, kalau coba gue flashback gitu ya, gue waktu kecil nggak mungkin sampai sekarang, sampai gede begini, nggak pernah ngelakuin kesalahan, betul ya? Nggak pernah bikin sedih hati bapak gue, nggak mungkin gitu kan. Tapi, for the fact that gue masih ada sampai sekarang, gue masih bisa berbicara di depan peer people dan Bella juga gitu kan, masih dikasih makan yang cukup, tempat tinggal yang cukup, yang baik gitu kan. Itu juga, semua kan karena kasih orang tua juga gitu ya, salah satunya bapak kita gitu. Paham gak maksudnya? Yeah. Bella ada saudara gak? Aku ada Koko. Koko, dua. Ya oke. Okay. Yeah. Kalau gue boleh cerita dikit nih, berdasarkan pengalaman pribadi gue, punya younger siblings, punya adik-adik itu, buat gue pribadi, mengeluarkan sifat kebapaan gue. Jadi gimana kayak, itu? Jadi kayak, coba ntar cek ini ya, cross-check sama Koko ya. Jadi kayak, kita tuh merasa punya adik nih, kita sayang sama adik kita, ya kan? Kita nggak mau dia kenapa-napa, kita mau yang terbaik buat dia. Walaupun kadang mungkin dia rese gitu ya. Di mata kita dia rese gitu kan. Dia mungkin gangguin kita, dia mungkin suka nggak dengerin kita, dia mungkin belagak sok tahu terhadap sesuatu gitu kan, padahal kita tahu kebenarannya gitu kan. Tapi despite everything, yang kita mau cuman yang terbaik buat adik-adik kita gitu. Kita mau... Kita mau membagikan kan apa yang memang kita rasa baik, apa yang kita misalnya kita udah ngerasain nih,
apa namanya, kita makan enak misalnya, ketemu makan enak, kue enak, kita tuh pasti pengen banget berbagi itu ke adik-adik kita supaya adik-adik kita bisa nyobain. Iya, iya. Paham ya? Nah, jadi dengan punya adik-adik ini, somehow itu mengajarkan gue sedikit bagaimana sih sebenarnya si sikap atau punya hati seorang bapak itu gitu loh. Gitu, nanggap ya? Tapi bener sih kok, kayak sebenarnya kok aku tuh bukan tipe yang kasih tahu, gue sayang sama lu gitu-gitu, bukan kayak gitu. Dia tipe orang yang cuek gitu, soalnya umur aku sama umur dia tuh agak lumayan jauh gitu loh kok. I see. Iya, terus dia, aku kayak baru sadar gitu kalau aku tuh kalau gak di rumah aku suka ditanyain, Bella kemana? Ini kok bawa ini loh padahal gitu. Kayak gitu. Iya kan, kayak gitu. Iya. Nah, tapi fortunately enough juga gue punya seorang koko. Ya kan, jadi kayak seorang kakak gitu kan, dan mungkin sedikit cerita juga, bapak gua itu udah stroke 16 tahun, jalan 16 tahun sekarang, jadi kayak semua yang sebelah kanan dia itu udah nggak berfungsi dengan baik gitu kan, jadi kayak jalan susah, bicara susah, ya kan. Nah, gua juga lebih banyak belajar hati seorang bapak atau bapak yang baik itu pada saat gua menyadari posisi gua sebagai anak. Jadi gini ceritanya, kalau gue boleh cerita dikit, kita waktu masih banyak kan? Masih nggak apa-apa, lanjut aja kok. Nah, jadi kayak pada saat gue menyadari nih, tadi kan gue sebagai kakak ya punya adik-adik, tadi gue bilang gue dapat ngerasain nih sebenarnya hati seorang bapak tuh seperti apa gitu kan? Nah, abis itu, tapi pada saat gue menyadari itu, gue lihat lagi juga, gue coba berpikir lagi, refleksi lagi. Pada saat gue ngeliat kakak gue sama gue ngeliat bapak gue gitu kan, gue lebih banyak belajar hati seorang bapak yang baik dan yang baik itu seperti apa pada saat gue menyadari posisi gue sebagai anak gitu loh. Dalam arti seperti ini, dalam arti seperti ini, kayak banyak hal yang kita nggak sadar kita nikmati, ya kan, tapi kita merasa itu punya kita gitu. Kayak taking it for granted, kayak misalnya kita tidur di atas kasur yang nyaman mungkin, ya kan, pakai bantal yang enak mungkin, kita makan makanan yang bergizi mungkin gitu kan, kita nggak tahu itu dari mana, kita nggak tahu sesusah apa ya kita bekerja gitu kan, kita nggak tahu sesusah apa atau seberusaha apa orang tua kita, terusnya ayah mungkin bapak gitu ya, berusaha buat put the food on our table gitu, tapi kita ya hidup sehari-hari, bangun pokoknya minta makan gitu kan, percaya aja akan ada makanan di sana gitu loh. Nggak enggak menurut gue terus ini menarik kenapa, karena kalau gue bisa luput atau kayak luput menyadari bapak gue yang di dunia sebaik itu gitu loh, bagaimana bapak gue yang di surga di sana gitu loh, yang notabene nya source of all things gitu kan, jadi kayak dia benar-benar sumber dari segalanya, dia dia yang benar-benar tahu juga kehidupan gue seperti apa gitu kan. Iya, oke. Tapi kok tadi kan kok bilang kayak Tuhan itu ada sumber dari segala kebaikan gitu lah anggapannya, ya kan kok. Tapi ada nggak sih kayak kesalahan kecil yang kok lakukan itu, yang pernah dilakukan gitu kan, jadi mengecewakan Tuhan gitu anggapannya. Kesalahan kecil yang gue lakukan yang mengecewakan Tuhan ya. Yang kita nggak sadar gitu kok. Menurut gue kita nggak bisa ngecewain Tuhan. Gimana tuh? Nah, kita nggak bisa ngecewain Tuhan. We cannot disappoint God gitu. Karena kalau kita coba search nih, disappointment gitu ya. Kekecewaan kan disappointment ya. Disappointment itu punya arti kalau displeasure caused by the non-fulfillment of one's hopes atau expectation. Jadi intinya adalah dia sedih karena gara-gara kita ekspektasinya atau harapannya nggak tercapai. Itu disappointment. Nah, kalau pertanyaannya kita apa ngecewa, kalau pernyataannya kita ngecewain Tuhan, become a disappointment for God, itu kayaknya mustahil karena di kitab Ayub dibilang tuh, kalau nggak salah, kita tuh nggak pernah bisa bikin rencana Tuhan gagal. Benar. Kita nggak sekuat itu bisa gagalin rencana Tuhan gitu loh.
Jadi with that logic, kita nggak akan pernah bisa ngecewain Tuhan. Paham ya? Nah, cuman, tadi benar sih yang dibilang kalau misalnya kita buat kesalahan atau kita melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan gitu ya, pasti ada rasa bersalah nih dalam hati kita, ya kan? Nah, kalau itu wajar, punya rasa bersalah itu wajar memang karena kita melakukan kesalahan, right? Iya. Tapi ya udah, kalau emang kita tahu kita salah, ya kita balik lagi minta maaf gitu. Sama kayak bapak kita di dunia juga, kalau misalnya kita buat salah, ya sama kayak adik tadi lah, kalau misalnya adik kita buat salah, kayaknya nggak mungkin sampai ke, sulit lah, paling nggak sulit untuk sampai ke level di mana adik kita tuh ngecewain kita gitu. Kalau dia buat salah yang sampai kita bete banget pun, kalau dia datang minta maaf ya pasti kita maafin, gitu kan? Sama. Bisikan-bisikan yang bilang kita ini nggak layak ketemu Tuhan, kita ini adalah sebuah kekecewaan, kita telah mengecewakan Tuhan, itu menurut gua bisikan-bisikan si jahat yang nggak pengen nih kita punya hubungan yang baik sama bapak kita ini. Oh, jadi ini ya kok, jadi anggapannya kekecewaan itu tau, bukan Tuhan yang kecewa, tapi kita sadar kalau kita, kalau kadang kita mikirnya kita yang bikin kecewa Tuhan gitu gak sih? Pemikirannya itu. Betul. Oke. Tapi gimana ya cara kita membahagiakan Tuhan tuh gimana sih kok, kalau boleh tahu? Jadi cara untuk membahagiakan Bapak kita adalah dengan actually embracing apa yang memang Tuhan udah buat kita gitu. Di Roma 12 ada satu face the message. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life on India. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Ada lanjutannya sebenarnya. Lanjutannya situ, embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Sampai situ sih sebenarnya cukup. Jadi kayak benar-benar embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Untuk bisa membahagiakan Tuhan, gak usah jauh-jauh, ya kita embracing semua kebaikan Tuhan yang udah terjadi dalam kehidupan kita. Baik dari kita bisa masih bisa bangun di pagi hari, ya kan, masih bisa diberikan nafas gratis, ya kan, masih bisa makan, masih bisa minum, punya teman-teman, punya keluarga, ya kan. Kita embracing itu semua, bersyukur terhadap hal, semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu udah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bahagiain Tuhan. Itu menurut gua. Mungkin ada cara lain gitu nggak kok, selain cara itu mungkin secara aktivitas gitu kali ya? Kayak apa aktivitas? Berbagi kasih sih menurut gua, berbagi kasih. Kalau ngomongin Bapak ya, kayak logically speaking nih, kan ada tuh saying yang bilang kalau apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak lakukan itu mencerminkan orang tuanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pikir nih, kalau kita mau jadi orang tua yang baik, kita punya anak, kita mau jadi orang tua yang baik, ya kita mau anak-anak kita bisa membanggakan kita dong. Sama kayak mungkin kurang lebih sama kayak kita sama Bapak di surga gitu ya. Kalau kita sehari-hari nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup baik, hidup benar gitu kan, berbagi kasih antar sesama, ya kan. Jadi orang-orang tuh bisa ngelihat nih perbuatan kita yang baik, dan orang-orang itu bisa memuliakan apa yang di surga. Aduh, gitu. Oke. Nah, kok kayak ini. Jadi gimana sih kok cara kita tahu bahwa kita tuh udah jauh dari Tuhan gitu? Kalau kok pernah nggak sih merasa kayak gitu? Cara pernah. Kayak merasa jauh dari Tuhan? Pernah, jauh dari Tuhan pernah. Gimana tuh? Pernah. Rasanya nggak nyaman. Nggak nyaman sama sekali, gelisah selalu gitu kan, takut selalu. Kalau dianalogikan mungkin kayak ikan gitu loh. Ikan, misalnya lu punya akuarium kecil nih, ada ikan gitu kan, goldfish, right? Terus lu bawa keluar dari akuarium gitu. Taruh aja di meja. Kan ikan tuh kan kelepek-kelepek sendiri gitu kan. Ya itu kurang lebih sama, karena menjauh dari Tuhan, kita memilih untuk menjauh dari Tuhan adalah kita memilih untuk keluar dari hadirat-Nya. Ya, garis bawahi kata kita memilih, karena tekniknya nggak mungkin Tuhan biarin kita jauh-jauh dari hadirat Tuhan gitu kan, cuman kan tetap itu pilihan kita masing-masing ya. Kalau kita memilih untuk keluar jauh dari Tuhan, kita memilih untuk keluar dari hadirat-Nya, sama kayak ikan dikeluarin dari air,
bukan habitatnya kita gitu loh, bukan lingkungan hidup kita untuk kita berada di luar Tuhan. Jadi perasaannya pasti nggak nyaman, nggak enak gitu loh, gelisah selalu sebenarnya gitu. Tapi kalau dari aku merasa sih kayak hidup aku kayak kosong gitu sih kok, kayak gak tau, kayak kosong aja gitu, kayak jalanin aktivitas kayak berasa kayak no hope gitu rasanya, kayak gak ada tuntutan gitu dalam hati kalau aku sih. Gitu, jadi kayak monoton gitu ya, basi gitu ya. Iya, jadi kayak flat aja gitu. Ya flat aja gitu. Tapi kalau Koko sendiri gimana tuh kok? Kayak kalau di posisi itu Koko, pas di Koko di posisi itu Koko ngelakuin apa biar dekat aja sama Tuhan? Logiknya kayak contoh analogi ikan tadi gitu ya. Dia keluar dari air gitu kan. Gimana caranya supaya bisa hidupnya bisa nyaman lagi, ya kan? Penuh semangat lagi, penuh harapan, dia masuk lagi ke airnya gitu loh. Segampang itu sebenarnya, right? Karena kalau apa yang harus kita lakukan ya kita tinggal berbalik arah cari Tuhan lagi gitu loh. Segampang melipat tangan, pejamkan mata gitu kan, ngomong sama Tuhan, datang lagi secara pribadi ke Tuhan. Karena Tuhan udah nunggu, udah kangen gitu loh, udah longing dengan tangan yang sangat terbuka gitu loh, kayak cerita anak yang hilang, pernah ingat gak? Pernah baca gak anak yang hilang di Lukas 15 kalau gak salah. Buat pure people yang belum pernah tahu, coba cek deh tentang perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas 15. Nah, ceritanya kurang lebih sama, anaknya keluar dari rumah gitu kan, jauh nih. Terus tapi ketika anaknya udah menyesal, singkat cerita gitu kan, spoiler, ketika anaknya udah menyesal gitu kan, abisin hartanya, dia balik nih, cuma dia mikir bapaknya masih mau gak ya terima dia gitu kan. Cuma pada saat dia balik, bapaknya malah lari datang dia gitu, bekap dia gitu loh. Nah, sama kayak kita sama bapak kita di surga, kalau emang kita lagi, kita memilih untuk jauh dari dia, cuman kita merasa gak nyaman, gak asik, dan kita actually menyesal, pengen balik, kita tinggal balik, kita tinggal datang dia, hampirin dia gitu loh. Dan selayaknya anak yang baik gitu kan, yang tahu sopan santun, kita minta maaf, ya kan. Kita minta maaf nih sama Tuhan. Terus, ya kita jalin hubungan yang baik lagi sama dia, kita komunikasi lagi sama dia, bangun hubungan lagi sama dia, gitu loh. Tapi aku nggak tahu deh, Koko pas merasa tahu nggak sih kapan Koko merasa, gue beneran butuh banget Tuhan saat itu. Ketika apa yang gue lakukan tuh selalu gagal kayaknya. Jadi kayak Koko lari, jadi balik ke Tuhan gitu? Iya, jadi kayak tadi lu bilang mungkin kayak, gue udah mencoba menghidupi hidup gue nih dengan semangat banget, ya kan. Tapi merasanya tuh kayak kosong gitu, nggak ada isinya, nggak fulfilling sama sekali gitu kan. Terus apa yang gue lakukan kok kayaknya mentok lagi gitu kan. Terus gelisah selalu, itu sih nggak ada damai sejahteranya gitu loh, ya kan. Sampai akhirnya ya karena Tuhan terlalu sayang sih kayaknya sama kita masing-masing gitu ya. Pasti ada aja Tuhan, pasti ada aja kayak entah kirim teman, atau entah pakai keluarga, pakai saudara, entah pakai iklan, atau bahkan orang yang kita nggak kenal, itu untuk untuk berbicara sama kita, mengingatkan kita kembali kalau emang dia itu juga kangen sama kita gitu loh. Untuk, gue tahu nih, lu itu lagi capek, hidup kayak gitu, capek gitu kan, ayo balik ke sini gitu loh. Jadi karena, dari lingkungan sekitar kita juga itu ya, Betul banget. Kayak ikan tadi, kalau misalnya ikan tadi mau balik ke apa akuarium kecilnya nih, tapi kan susah sendirian, dia minta tolong orang gitu. Okay. Nah Niko, kayak aku mau nanya deh, apa yang membedakan kita sebagai anak Tuhan? Kita kan anggapannya anak Tuhan yang benar-benar percaya kepada Dia. Apa sih yang membedakan kita dengan anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh percaya kepada Dia gitu? Kayak masih bolong-bolong gereja, kayak gini ya, masih bolong-bolong gerejanya, atau masih belum fully percaya pada Tuhan gitu. Yang membedakan antara kita sama anak-anak yang atau orang-orang yang nggak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan gitu ya. Iya. Sukacita kayaknya. Kalau misalnya lu perhatiin ya. Kalau misalnya anak-anak yang
hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu kan. Hmm. Even dalam keadaan susah, even dalam in their suffering gitu ya, dia masih bisa menemukan joy di tengah-tengah itu gitu loh. Karena dia tahu bapaknya nggak mungkin ninggalin dia, karena dia tahu suffering itu bisa terjadi dalam kehidupan dia atau bisa terjadi dalam kehidupan gue gitu ya. Itu memang udah Tuhan izinkan buat membangun gue pribadi. Jadi kayak selalu ada hal baik di ujungnya gitu loh. Kita tahu kebenaran itu gitu. Yeah. Cuman buat orang-orang yang mungkin belum tahu kebenarannya atau misalnya anggota-anggotanya jalaninnya, ya kan? Ya akan kesulitan gitu loh. Paham gak? Iya. Tapi menurut aku juga cara pandang mereka ketika ngadepin masalah juga berbeda sih, ya gak sih kok? Betul banget cara pandang, perspektif yang berbeda, yang jelas kelihatan. Iya. Kayak waktu itu teman aku kan juga kayak dia lagi posisi bawah gitu, kayak dia benar-benar udah capek gitu kayak benar. Kalau tapi di satu udah benar capek gitu ngeluh mulu tiap hari. Tapi teman aku yang kayak anggapannya ya kayak dia rajin gereja atau enggak, emang dia aktif gereja sih, dia kayak benar-benar kayak pasti gue yakin nih, gak tau sih, ini waktu itu dia ngomongnya kak, gue yakin pasti ada jalan di kayak gitu loh, tapi sambil bercanda gitu. Betul, pengharapan itu masih ada gitu loh, kalau emang kita connected gitu ya sama Bapak kita di surga yang technically sumber dari segalanya gitu kan, ya kita gak akan takut jadinya. Kita sadar nih, kita anaknya raja yang punya dunia gitu kan. Kenapa kita takut gitu loh. Technically seperti itu. Oke, gitu. Kok. Mungkin ini last ya. Gimana ini kok? Boleh dong kasih pesan buat pure people nih. Tentang podcast kita pada malam. Tentang pembahasan podcast kita malam hari ini. Oke, pure people. Jadi, kalau saya bisa kasih wejangan gitu kan ya. Bapak kita di surga tuh kangen gitu sama kita. Like sekangen itu gitu. Kalau misalnya kita, puji Tuhan kalau misalnya kita masih diberikan keluarga yang lengkap, kita masih punya bapak kita yang di dunia gitu ya. Tapi ketahuilah, bapak kita di surga tuh kangen banget ketemu sama kita. Like secara personal gitu loh. Untuk bisa memahami Tuhan sebagai Bapa kita, we have to understand that God is not the Father. Yeah. God is not the Father, tapi God is our Father. Jadi, to that personal level gitu loh, kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita nih sebagai Bapa, supaya kita benar-benar bisa paham betul kasihnya yang gak pernah habis buat kita. Dan ya, banyak banget yang pengen diomongin ke kita masing-masing, pribadi, lepas pribadi. Iya. Oke, thank you banget nih Koichi udah luangin waktunya di podcast kita malam hari ini. Thank you banget loh kok. Thank you juga Bella dan teman-teman dari Pure Talks telah mengundang saya. Oke, jadi aku tutup ya podcast malam hari ini. Jadi pure people nih, Tuhan itu bakal ada selalu di hidup kita yang pure people, dan kita sebagai anak Tuhan kalau bisa dari sekarang kita harus tetap bersyukur apa yang Tuhan udah beri, dan juga kita sebenarnya tidak mengecewakan Tuhan ya, kita sebenarnya tidak mengecewakan Tuhan, tapi dalam diri kita yang berpikir seperti itu, tapi dalam pemikiran itulah kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita tetap meneruskan apa yang menurut kita salah, dibenarkan gitu. Oke, thank you banget ya nih Koichi. Oke, nih pure people, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Boleh banget nih kalau video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang pengen tahu nih next episode Pure Talks itu gimana, kalian bisa follow di IG kita @luminagracia. Di situ kita bakal post next episode, dan kalian bisa ikut di GIF dan juga ikut ngopi di sana. Nanti ada dikasih linknya di IG kita. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen support Lumina lebih lagi, kalian bisa follow IG kita di lumier.lgc, yang dimana kita jual official merchandise ala Lumina nih guys. Dan oh iya nih guys,
jangan lupa nih, Lumina juga ada open TikTok nih guys. Jangan lupa di follow ya TikTok ya di Lumina Gracia, karena kita bakal post-post konten-konten yang menarik tentunya. Dan buat kalian nih Pure People, ya kalau kalian ingin rekomendasi guest star buat next episode, boleh kalian komen di kolom chat, di kolom chat di bawah ini ya. Okay, thank you semua Pure People. See you next episode. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to be pure and blessed.